Hai, hey, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan berikan akord beserta cara strumming ya, lagunya Armada yang berjudul Sebagai Kekasih Yang Tak Dianggap atau Kekasih Yang Tak Dianggap. Oke, kita bermain dari dasar C ya. Kalau chord asli dari Armadanya dari D. Oke, nanti kita C modulasi ke D ya. Kalau D modulasi ke E. Oke, langsung aja kita ke cara strumming atau genteringnya tuh gini. Caranya seperti ini, hanya seperti ini, genteringannya ya. Hanya seperti itu, down, up, slap, up. Down, up, slap itu dipukul sini supaya suaranya berhenti, terus up. Slap, up, gitu. Nah, terus kalau di strumming berterus-terusan, nanti iramanya akan menjadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Semoga kalian memahaminya. Kita ke bagian intro. Seperti itu. Kita ke bagian lagu yang pertama ya. Aku habis di bagian yang itu, terus ke bagian ref. Nah, di bagian refnya itu yang depan atau awal-awalnya itu gini ya, petikan ya. Jadi, sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah. Nah, bagian mengalah itu baru genjrengan lagi. Nah, cara petiknya yang tadi adalah senar bass, terus senar 3, 2, 3. Itu aja, bass 3, 2, 3, bass lagi. Diulang-ulang. Kalau G nanti bassnya ya G. Oke, kita coba ya bagian ref terus lanjut ke strumming atau genjrengannya. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa coba diulangi lagi, diulang ke bagian lirik yang kedua. Aku sanggulahan tak menerangi malammu, akulah bintang yang hilang di tengah kegelapan. Lanjut ke bagian ref tapi langsung genjrengan ya, refnya yang dua kali. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba mengalah, memandang setiap amarah. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba bersabar. Kalau mau mainnya cuma dari sampai situ nggak apa-apa, diulang-ulang lagi ke ref. Nah, ini kalau mau lanjut kita modulasi ke D ya. Tapi sebelum modulasi itu ada progresi chordnya gini di bagian interlude. Dadada. Masuk yang
yang bagian 2 ini baru udah ke modulasi D ya, family chord-nya. Dasar D. Sebagai kekasih yang tadi yang bisa mencoba menolak setiap amarah. Sebagai kekasih yang tadi yang bisa mencoba akord dan strumming-nya seperti itu ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.